Hey hey, welcome back to my channel. Yay, kali ini kita lagi ada di Omega, tepatnya di Central Park. So, kita mau nyobain makanan yang lagi hits banget di sini. Apa ya? Ya Omega. Bukan. Oh, bukan itu tempatnya, guys. Itu tempatnya. Kalau makanannya apa namanya? Yo. Makanannya itu khasnya salah satu YouTuber yang terkenal banget. Udah pada penasaran kan, sama kayak kita ya. Apalagi dari tadi kita nungguinnya itu sebagai customer pertama. Bayangin kita jam 10 lebih 8 menit kalau nggak salah, yeah. Kita udah sampai sini. Cuma untuk demi nyobain yang lagi trending banget. Untuk itu bersama dengan gue Tirsa Lova dan juga Rico the Fam of course. Kita langsung aja menunggu sekitar 1.5 jam lagi untuk bisa menikmati makanan. Atau enggak kemungkinan 2 jam sih ya. Tapi yang pasti minumannya udah datang. Pokoknya kita langsung aja cus nyobain yang udah ada dulu ya, geng. Yeah. Ceritanya kita itu udah datang ke sini jam 9 gitu loh. Kurang lebih lah. Kurang lebih jam-jam segitu. Terus kita tuh ngantri ceritanya, geng. Ngantrinya tuh panjang. Ya, panjang. Panjang juga tapi lama. Juga rame tempatnya. Tempatnya ini tuh enggak terlalu besar di Central Park. Udah penuh banget, geng, pada jam itu. Betul. Aduh, bayangkan ya. Kita udah bener-bener kesini, terus hasilnya nihil. Sete banget tau gak sih? Udah pengen banget nyobain ya. Yeah. Ternyata tidak bisa nyobain, tapi ya sudahlah. Akhirnya kita kembali lagi di hari weekend ini untuk menemani kalian semua. Dan hasilnya adalah? Dan hasilnya adalah kita, customer pertama. Gila, kita kemarin customer hampir terakhir dan sekarang kita customer yang pertama. Luar biasa kan? Makanya keep on to try them all. Jangan nyerah, bro. Apa kita harus terus mencoba. Ya. Oke. Okay. Kita cobain dulu yuk kuenya. Aku mau cobain nih kue. Tadi kan isinya udah. Ini buat apa sih? Ini apa nih? Enggak tahu. Coba aja deh, nyetil aja. Udah, nyetil deh. Nyetil dulu. Pengen tahu doang sih. Lagi pagi. Hello. Di dalam itu ada kue, apa, kayak kusnya gitu loh. Krim. Ada krimnya gitu. Ada krimnya, bro. Nah, ada yang ada krim, ada krimnya, bro. Dan rasanya itu tuh gampang hancur. Lembut sih. Ini krimnya. Krimnya kayak krim kue tart gitu loh rasanya. Iya. Iya, iya. Ini bisa beli lagi nih kue ini. Enak sih. Enak. Recommended yang itu. Masih ada 2 kue lagi depan. Kue 2 ini 3-3-nya kue ini tuh harganya 10.000. Berarti masing-masing 10.000. Kalau beli 3 berarti 30.000 kan. Gitu. Krimnya itu tuh lembut. Melt. Digigit lah, dong. Iya. Krimnya rasa vanila. Enak sih ini. Wah, pulang abu oleh-oleh. Masih ada 2 lagi sih ini. Kita masih nunggu nih jajanan yang
Udah kita habisin dulu ya ini kue-kuenya. Nah, makan aja. Macam-macam sih nih kuenya. By the way, gua lupa nama-namanya. Yuk, kita makan. Itadakimasu. Ini bentuknya kayak begini. Kedawa ini minumannya tuh enak gitu, kayak Yakult, kayak rasa buah nanas atau apa ya? Iya nggak sih, kayak ada rasa nanas-nanasnya gitu. Iya, kayak rasa nanasnya. Ini croissant, teman. Udah kelihatan. Empuk juga. Enak ya. Dalamnya ada coklat. Susah makannya kalau croissant gini karena agak sedikit keras kulitnya. Iya, soalnya dia tinggi ke atas ya. Udah tinggi ke atas terus agak keras. Enak croissant. Nah, enak sih. Papa di sini ya makannya enak. Enak enak ya. Aku suka. Enak di sini lah. Saya komenin. Coklatnya itu loh, berasa benar-benar dak toko, baru enak. Ini harus pesan lagi buat bawa pulang. Jadi sekarang jam 10:48 atau ya? Ya 10:48. 2 hours later. Cobain nih makanannya nih. Jadi ternyata Omo itu bentuknya itu kayak sosis kecil-kecil gitu, seipet-ipet kok. Kita akan campurin di coklatnya nih. Jadi coklatnya ini tuh panas gitu, masih dalam panas-panas gitu, ada apinya. Aku yang keju. Oh my god, aku akan membalut semuanya. Ah. Wow. Wow, melt banget. Ternyata enggak dalam. Nih. Tuh. Ini kayak gini. Coklatnya kita akan langsung makan. Itadakimasu. Biasa aja, nothing happen. Kejunya sih ya. Keberasa banget sih. Saya coba yang Ubi. Kan saya coba coklat doang. Jatuh. Coba yang keju. Yang keju nggak kelihatan ya. Kayak gini kejunya. Kalau coklatnya tuh dia pakai menggunakan dark coklat. Ini kayak pakai mozzarella ya? Iya. Ini apa padukan? Apa tadi ya? Teoki apa? Kita padukan aja dulu. Jadi belakangnya sama keju. Sama separok. Depannya. Kayak gini. Rasanya lebih enakan dicampur ya? Enggak kan dicampur. Jadi asin campur sama manis. Enggak. Sayang dia punya sedikit banget gini. Emang sedikit karena ini nyanya juga cuma berapa biji tadi? 6-7. 7 dapat 7. Maksudnya kan kalau misalkan dia entah kejunya, entah coklatnya banyak atau di dalam itu kan sayang.
sayang, nanti kan jadi kebuang-buang. Enggak lah. Tapi orang yang makan itu bakal berusaha makan keju sama bakal kamu ditolak pakai tangan. Main kuda, lo? Pakai begitu? Mama, dia pakai ini. Kayak gitu. Lu worth it gak sih dengan harganya segini nih? Kan bikin mahal sih sebenarnya kejunya ini, sama coklatnya. Aku lebih karena kejunya sih sebenernya. Jadi ketagihan untuk dicampur. Ini gue campur ya. Udah mama panas sih dong, padahal pakai lilin biasa, kecil. Karena kalau misalnya gak dipanasin gitu, coklatnya tuh akan mengeras, kejunya juga mungkin akan mengeras. Ya bisa. Aduk. Kan diaduknya kan lebih enak. Kegranatan. Oh. Sudah udah panas. Wow. Oke. Okay. Mau masak enak ya? Iya. Oh, lu nggak pesan yang udah aku ini? Enggak. Takutnya nggak bisa dibawa pulang. Iya, ini takutnya nggak bisa. Karena ininya kan harus ditaruh di dalam oven itu kan, geng, supaya gempar. Microwave. Akhirnya aku tutupkan juga nih, buat makan beginian. Gila. Makanan sampai akhirnya tuh bad mood gitu loh. Cuma kan beginiannya doang, gak ada rasanya. Kalau udah setelah dicampurin gak coklat dengan keju, baru aku sih lebih suka kejunya sih. Aku sih lebih suka di mix gini. Tapi bener sih, kalau untuk porsi cewek, biji-biji aja tuh gak kenyang. Kalau buat cowok tuh mesti double, ada 14 biji. Nah, makanya ada kudo. Kejunya aku paling suka sih, minumannya ini enak. Minumannya enak banget. Kalian wajib coba kalau misalnya ke Omega, wajib coba minumannya ya, SW enak. Aku suka. Ya, cuma sih worth it lah. Tapi kalau dibandingin makanannya sama minumannya, aku lebih pilih enakan minumannya. Ini jujur loh, karena kita juga nggak di-endorse, kita kesini memang kemauan kita sendiri untuk memang mereview makanan ini yang sempat hit dan walawiri di Instagram kita berdua. Tapi setelah kita nyobain sih untuk makanannya, enak juga. Enak sih, cuma nggak sampai banget gitu loh. Enak, bukan berarti nggak enak, tapi enak, cuma bukan enak banget. Cuma kalau minumannya enak banget, gila. Aku suka banget minumannya. Ya, itu. Soalnya kalau tim Salafa tuh bukan tipikal orang yang bisa satu minuman begini tuh bisa habis sendirian. Biasanya tuh bagi sama Rikudo. Tapi kali ini Salafa mau habis sendirian. Gak sendirian. Bisa deh. Gak apa-apa kalau bisa habis sendirian mah bagus. Berarti ada perkembangan. Kayak gini nih contohnya nih, dipolesin pakai ini tusukannya kan. Makanya tusukannya tuh belakangnya tuh kayak begini. Iya. Jadi tuh kalau misalnya nggak habis bisa ditolet-tolet. Iya. So. Matiin aja ini. Kasian panasan. Kita kayak ulang tahun. Jadi aku udah ulang tahun. Aku tetap muda, I'm still younger. Oke, okay, untuk keseluruhannya, you mau nilai berapa? Untuk keseluruhannya sih, karena kedompleng dengan minumannya, aku bisa nilai 8. Karena kedompleng ya, dengan minuman. Keseluruhan ya, dari segi pelayanan dan bla bla bla. Oh, kalau pelayanannya sih, beda, itu hanya makanannya saja, geng. Pelayanannya?
Kalau pelayanannya sih gimana ya? Agak kurang sih. Mohon maaf ya. Coba kalau pelayanannya lebih ramah lagi, mungkin ya. Jadi pas customer datang itu kan, gitu datang disambut, terus juga ibarat kata dilayani dengan baik. Namanya customer kan datang akan menanyakan untuk menu apa yang favorit gitu kan. Jadi pas datang tuh lebih dilayanin. Betul. Terus harusnya sesuai dengan urutan antrian, bukan malah yang nyerobot duluan yang dilayanin gitu. Ini pesan juga untuk ya para manajer-manajer dari Omija, tolong diperhatikan untuk pelayanannya. Nah. Tapi kalau untuk segi pelayanan untuk penyajiannya begini sih udah top lah. Bagus. Udah top. Yang pelayanannya lebih ditingkatkan sedikit. Mungkin sini akan lebih ramai lagi, akan lebih banyak lagi yang datang, dan yang pasti keuntungannya jadi lebih besar. Kita sudah selesai untuk menikmati menu-menu daripada Ria SW. Okay. Pasti lama kalau ada kudo nilainya nih. Nanti selalu kalau ambil makanan ini ya. Yang ini segut. Baik yang coklat ataupun yang keju itu enak. Sama-sama enak. Di mix lebih enak. Lebih ya betul. Kalau di mix lebih enak, sama-sama nendang rasanya. Kalau misalkan cuma yang ini doang kosongan tuh nggak enak, ya iyalah ini piring. Itu aja, kalau tipis enak. Kalau yang tadi plus kue-kuenya juga oke. Kuenya sih yang enak. Iya. Ya, semuanya oke lah. Aku kasih nilai 8,5. Itu band kota tinggal begitu ya. Tapi untuk pelayanannya, ya aku setuju sama si Bisa tadi. Udah, kita kembalikan lagi kepada yang pemilik acara. So, oke, okay. Kalau gitu kita berdua waktunya pamit. Kita akan kuliner keliling-keliling lagi. Bukan cuma kuliner sih, kita akan jalan-jalan juga. Kita jalan-jalan lagi ke tempat lain. Ke tempat lainnya. Pokoknya stay tune terus channel gue. Jangan lupa yang baru join di klik smash subscribe button, smash like button. Yang banyak nih, cake. And share this video in your social media all. And turn on your notification still on always. Dan yang pasti kepoin kita di Instagram bawah sini. Instagram kita. Gue Dir Salopo pamit. Dan Riku The Fam pamit. Kita jumpa lagi di next episode. Tentunya yang lebih. Lebih keren, lebih mantap, lebih terkece, lebih termapan. Termapan juga ya. Maksudnya itu yang lebih modern maksudnya. Yang lebih kreatif, lebih unik. Kreatif, yang pastinya lebih menghibur kalian semua. Thanks for watching ya guys. Until next time. Stay kenyas-kenyas. Bye-bye.